Lihat nih Bombay. Dia udah tahu, biar aja sayang, biar aja. Mau kemana? Hah? Mau kemana, Bombay? Ketemu lagi sama Adisti Anggra ini di weekend. Sekarang akhirnya hari Sabtu. Tapi selalu ya, Sabtu itu adalah hari yang sibuk untuk kita. Sibuk untuk hal-hal yang menyenangkan tentunya ya, karena bukan pekerjaan. Jadi kalau Sabtu itu kan biasanya kita belanja mingguan untuk sehari-hari minggu ke depan. Dan nanti Kirana naik kuda jam 2.15. Terus biasanya kalau Sabtu itu ada undangan ulang tahun lah, acara-acara sosial lainnya atau tamu datang ke rumah, itu biasanya Sabtu. Lihat nih si Kirana nih, udah pakai baju princess tapi dia nggak mau turun, nggak bisa buka katanya, nggak bisa buka situ. Yuk. Mau pakai jaket biasa? Apa sayang? Iya, ini bunganya bagus-bagus banget, teman-teman lihat deh. Wah, ini anggrek. Ini kesukaanku nih. Kan anggra ini itu artinya anggrek ya. Ini bunga kita, Kirana. Lihat. Wow. 2.17.5. Ayo, sayang. Kita mau beli pakaian buat Kirana. Ayo, nak. Dia senang juga lihat bunga. Lihat nih, bagus. Ini bunga apa ya? Ini kayak yang di rumah kurkuma. Kayak yang di rumah Oma. Paku bunga. Dah yuk, kita ke Heima. Let's go. Ya. Yeah. Ayo. Semua orang liatin dia, soalnya dia pakai baju princess tuh. Pegang Mama enggak tangannya? Oke, jalan di pinggir ya. Nih. Ya boleh. Kita di Helder Mausen. Di sini tempat toko-toko kebutuhan hari-hari. Kita mau ke Heima ya, Kirana. Sekarang sih belakang. Ini ada pakaian-pakaian juga. Tapi ini toko-toko lokal ya. Mama. Iya, sayang. Geser. Ya. Gini? Oke. Okay. Jadi kita masuk ke sini. Ini terkenal banget di Belanda, Heima. Dan harganya juga oke ya, nggak yang mahal-mahal gimana. Ini seperti biasa, Kirana tuh mau seneng ngeliat. Oh iya, lucu ya. Mau dibuka nggak ininya? Oh, di Heima boleh dibuka ininya. Mau dibuka? Ya. Karena nggak. Apa itu? Syuh. Kamu, emang kamu pakai ginian kalau bobo? Ya. Ini buat anak besar, yang kecil harusnya. Oh. Ya. Ini besar tuh, lihat tuh. Nanti nggak cukup di Kirana. Di sana tempat anak-anak ini buat orang dewasa di sini. Sama, itu sama. Besar juga. Tuh, ini kayak sabun-sabunan gini nih. Bath bomb Kirana suka banget nih. Kalau dimasukin ke bathtub, jadi berwarna-warni airnya. Ya, bagus ya. Yuk, kita lihat ke sana tempat anak-anak. Nah, Kirana lebih suka nih liatin barang-barang bayi, dia mah lucu ya. Tuh, ini semua barang-barang bayi. And this is for babies can eat. Ya, untuk makan bayi ya, Slabberce ya. And this, oh. Ya. Kita cari baju buat Kirana yang tangan panjang, yuk sini. Tapi kamu di sana deh, kayaknya ini buat bayi semua. Dia udah gede sekarang. Kalau bayi-bayi di sini, yang kecil-kecil tuh.
Tuh, jadi harganya lumayan, gak yang mahal-mahal banget. Tuh, ini contohnya kaos agak tebel ya, kayak semi sweater, harganya 12 euro gitu. Oh iya, bener. Kirana ingat waktu itu beli ini ya. Ya. My day is a happy troll. Ya. Sini, Nak. Sini, Kirana. Nih, ini yang untuk anak-anak. Wow, ini bagus banget, Nak. Wow. Oh, lihat. Tuh, rok-rok gini. 6 euroan ini yang lagi sale. Coba mau lihat. Ya, bagus ya. Rok. Bagus nih. Tapi dia jarang pakai sih, Kirana, rok. Jangan cari rok, itu carinya baju. Baju yang tangan panjang. Ini sekarang udah mau masuk musim dingin kan ya, jadi banyak tuh kayak gini-gini. Tapi aku belinya nanti aja, sekarang masih musim gugur, jadi kita beli yang tangan panjang tipis-tipis. Apa itu? Clutch. Itu buat sendok garpu, buat cutlery set. Buat di meja. Tuh, di sini juga ada barang-barang dapur. Jangan, Kirana. Ngapain kamu ambil situ, ntar pecah. Oh, itu nggak bisa pecah sih. Cari baju dulu, ayo. Ini piyama nih, Nak. Ini piyama bagus nih. Oh, iya. Dia ngapain? Turun. Turun, Kirana. Nah, aku tuh heran ya, kenapa orang Belanda tuh seneng banget animal prints. Dan aku tuh benci banget sama animal prints. Sorry ya, teman-teman, aku nggak suka. Tuh, anak-anak aja dikasih animal prints. Ada banyak animal prints. Tuh, di mana-mana animal prints, bikin pusing kepala aku tuh kalau yang begini. Aku senengnya yang polos-polos. Nih, kita lagi makan di Hema. Kita makan apa? Donat warna pink ya. Jadi tadi aku kan lihat-lihat pakaian buat dia. Terus aku pikir-pikir biasa-biasa gitu ya, nggak yang lucu-lucu banget. Karena kemarin itu malam aku udah browsing online, lihat H&M Kids, lihat Zara Kids, lebih lucu koleksinya. Jadi aku pikir ntar dulu deh beli bajunya, jangan di sini, beli online aja. Saya ibu-ibu galau lihat-lihat, tapi nggak ada yang dibeli. Kita sini makan aja, karena nanti jam 2 dia mau berenang, mau naik kuda supaya kenyang dulu. Mungkin kita berangkat langsung nanti ke tempat naik kuda. Aku minum teh. Iya. Ini mau kasih mic biar kamu bisa ngomongnya jelas. Kamu minum apa? Tadi? Ayat. Makannya makan apa? Donat. Warnanya apa donatnya? Pink. Spesial buat princess. Ya. Nih dia bawa-bawa cermin princess tuh. Ini bisa gini nih. Tuh. Oh ya. Oh ya. Itu sebuah lips. Dia kalau makan ya, pinggir-pinggirnya dulu tuh lihat. Kenapa sih? Baru tengahnya dia makan. Ini ya, kayak kafe kecil gitu di dalam supermarket, di dalam toko serba ya, toko serba ada namanya. Tuh. Toko serba ada yang di sebelah sana. Jangan kena hidung, tuh ada tisu. Nah. Mau coba? Enak. Tadi pas masuk ditanya KTP. Ditanya KTP atau kartu identitas kita sama Corona Check app yang ada di handphone itu harus dicek. Di scan baru kita boleh masuk duduk di sini. Oke, kita keluar sekarang. Kirana, senyum dong, kalau jadi princess harus bahagia mukanya. Sini, Nak. Oke, sekarang kita mau lanjut ke supermarket. Ada yang mau dibeli ya. Sebenarnya kemarin udah pergi ke supermarket beli untuk weekend. Sekarang kita mau beli sesuatu untuk dipakai
yang rutin setiap hari gitu, kayak susu dan sereal dan sebagainya. Jadi sebentar aja, terus kita berangkat ke tempat naik kudanya Kirana setelah dari supermarket. Oh gitu jalannya. Lihat ke depan ya, awas tabrak orang. Lihat ke depan sayang. Thank you very much, Frau. Hi. Yeah. Pegangin ya, kita lagi di Albert Heijn. Sini. So. Kirana. Oh, yeah, Benet. Hi. Ah. Nih Kirana, kan masih harus wajib pakai troli ya. Satu, aku pakai troli, Erin juga pakai troli. Cuman untuk jarak supaya nggak deket sama orang. Kita cuma beli sayuran aja hari ini. Ya. Ini kita beli sprouts bahasa Belanda ini ya. Harganya 1 euro 45 Brussels sprouts. Kita lihat harganya berapa brokoli. Brokoli 99. Enggak usah per piece. Ini karena yang pegang mic, yang pegang handphone. Udah upil tuh, upil, upil. Mama. Mama aja. Nih kita mau beli aubergine ya, terong. Sama one paprika also nice for in Moussaka. To love somebody. Konser. Elsa. Paprika. Jadi aku kasih tahu Ernst apa yang mau dibeli, dia yang scan dan masukin ke keranjangnya tuh. Karena tugasku di sini adalah memastikan anak ini aman. Awas, entah ini kena rodanya loh, atau kamu sangkut. Nah, ya. Tuh. Jadi di sini langsung di-scan. Kita tahu berapa harganya yang udah kita abisin. Tuh. Yuk. Cari oyster sauce. Lihat deh, sekiranya. Literally. Aduh, rambut mama berantakan. Ini gimana sih? Nah, gitu. Kamu rambutnya berantakan nggak? Enggak ya? Ganti. Mama. Nih, karena sekarang Ernst yang tiap hari masak, dia cari oyster sauce alias saus tiram. Eh, ada sambal, ada kecap abis ya sayang? Di sini sekarang ya? Ya, baru nih. Biasanya di toko. Ya, ini. Likumhi. Oh, ini yang mama cari. Sayang, salah. Itu cancel. Ini aku cari. Castangles. Itu yang enak. Ini repot sendiri anak ini. Oke, ayo. Udah. Tinggal ambil yogurt. Terus kita ambil yang nakal-nakal, ambil chips. Oh, soy milk is fresh one. Soy milk is here. There's no fresh one. I took this one usually. No sugars. Jij zei zo toen in het weg gaan die we toen zei jij toen hè waar draait mijn Kirana? Hey, waar draait mijn tarretje nou heen? Wow. Ambil yogurt. Oh, yogurt udah ada ya? Susu juga masih ada ya? Satu. Ambil nak, susu. Satu ya, dua tangan ya, berat. Kasih papa. Ayo naik lagi, hup. Udah. Yuk, tuh. Udah banyak. Ya, boleh. Satu aja.
karena Erens kemarin makan KFC, les KFC aku, dia merasa bersalah. Katanya kamu mau, awas nak, mana lepas, lepas sekarang. Ya. Jadi dia merasa bersalah. Mau beliin aku chips satu lagi. Oh ada tuh, di atas yang KFC di paling atas. Ya. Ya. Jangan tabrak papa. Ini anak bener-bener deh si Kirana ini, gak ada takutnya. Udah kita bayar sekarang. Si Kirana nakal. Wah, ini yang baru nih sayang, lihat. Thai sweet chili, wah. Red sweet paprika. Ini coba deh satu. Nih, baru. Kemasannya bagus lagi, kayak apa looks gitu. Can you change my KFC with this one? Oh ya, yeah. Paracetamol. Heki. Kita mau beli obat untuk cadangan aja. Dia udah sembuh sih. Diam-diam ya, Naya. Diam-diam. Banyak orang sekarang di sini. Diam-diam, denger mama? Apa? Bunga mawar. Bunga mawar mah cepet rusak. Matahari bagus nih, Sonnenblumen. Ini campur-campur. Itu juga bagus ya. Ya. Ini bagus ya. Ya. Kecil. Ini juga banyak sekian lah, Rose. Tuh, ini bunga mawar harganya cuma 3,99 €. Ini bunga campur-campur kalau mau merangkai sendiri. Iya, bentar mama lihat-lihat dulu sayang ya. Ini juga bagus nih kombinasinya. Nah, ini bagus 6 €. Ini bagus, Nak. Ada lilinya. Mix bunga-bunga musim gugur. Dah. Ayo. Cepat ya, akhirnya kita beli yang ini. Ini yang mix bunga-bunga campur herbs mix. Bunga-bunga khas musim gugur. Mama, itu. Iya ya. Iya, nanti lain kali kita beli yang itu ya. Yuk. Dia pengen beli mawar, tapi mawar itu cepet rusaknya. Wih. Dah yuk. Ya. Oh ya. Let's go home first then. Turun nak, kita sekarang kembaliin trolinya. Pelan-pelan. Tunggu mama di sini ya. Diam-diam. Sebelah mama. Tangan. Ya. Oke. Masuk ke mobil. Panas sekarang ya? Iya. Nih, pakai. Udah bisa dia. Coba kasih tahu gimana pakai seatbeltnya. Pik. Dah. Itu. Panas sekarang. Nah. Ya, aku lupa teman-teman kita mau naik kuda kan. Jadi tadi beli bunga. Harus ditaruh di vas kan, kalau bunga nanti rusak dia. Jadi iya. Kita harus pulang dulu sebentar, buru-buru lari-lari. Ya. Kita harus pulang dulu, aku simpen bunga terus kita ganti baju langsung ke tempat naik kuda. Oke, teman-teman, vlog ini akan bersambung ke part 2 ya di kegiatan hari Sabtu. Sampai sini dulu vlog kali ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!